Di video kali ini, gue akan share buat kalian YouTuber pemula supaya kalian bisa membuat cover video dengan sesuka hati kalian. Halo guys, kembali lagi bersama gue Koyo di sini. Di sini gue akan share bagaimana caranya dengan YouTube tahun 2020, khususnya buat kalian yang baru mau mulai menjadi YouTuber. Setelah kalian mempunyai ID dan membuat channel, kalian maka tahap yang pertama kali gue sarankan adalah verifikasi channel kalian dengan nomor handphone kalian. Dengan adanya akun kalian yang terverifikasi, maka banyak fitur yang bisa kalian gunakan. Salah satunya adalah kalian bisa mengcustom cover video atau thumbnail. Jadi di sini gue akan kasih lihat ke kalian. Gue sebelumnya di sini udah ada upload salah satu video di salah satu channel gue, di mana channel ini belum mempunyai kemampuan untuk custom thumbnail. Jadi di sini kalian bisa lihat, di sini gue nggak akan bisa neken bagaimanapun. Mau nggak mau buat kalian para YouTuber pemula, kalian harus terima kayak semacam untung-untungan. Jadi ini ada semacam 3 gambar yang kalian bisa pilih menjadi cover kalian. Jadi ini akan dipilih secara random oleh sistem YouTube, dan gambarnya tersebut diambil dari potongan video yang ada. Gue sih menyarankan kalian untuk langsung aja kita buat custom thumbnail. Caranya gimana? Setelah kalian upload seperti ini, kalian bisa langsung dengan tampilan seperti ini. Kalian klik di sini tanda tanya, lalu kalian ke verify. Oh ya, sebelumnya kalian bisa melihat ini gue menggunakan tampilan YouTube Studio yang terbaru ya. Jadi ini terbaru Mei 2020. Jadi kita verify. Lalu langkah selanjutnya adalah kalian memastikan negara di mana kalian berasal. Lalu kalian bagaimana caranya nanti verifikasi kodenya akan disampaikan lewat telepon atau lewat SMS. Gue biasanya lewat SMS. Kita akan masukkan nomor HP kalian. Inputannya akan seperti ini guys. Oke. Jadi gue akan percepat videonya. Lalu nanti setelah kalian input, nanti kalian chat submit ya. Nah jadi ini kita telah masukkan 6 kode yang berasal dari SMS kita, lalu kita pencet submit. Dan congratulations, your YouTube account is now verified. Jadi sebelumnya kalian bisa lihat ini logonya. Nanti kalian akan melihat tanda terverifikasinya seperti tanda centang. Nah kalian bisa lihat kan verified. Jadi ini belum ada, ini sudah terverifikasi. Jadi kalian sudah bisa menggunakan beberapa fitur-fitur yang tersedia. Custom thumbnail salah satunya ini sudah bisa enable. Kiranya dari gua segini aja dulu mengenai cara untuk membuka custom thumbnail buat kalian yang mau menjadi YouTuber pemula. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian kasih like dan komen. Kalau ada yang mau tanya-tanya, kalian bisa komen ya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.